Ya, bertemu dengan saya lagi di Uzi Network Channel. Ya, hari ini kita bermain game Find Out ya. Hari ini game Find Out yaitu update cuma satu map ini, yaitu di map Tolong Sinterklas Save Santa. Oke, tak perlu panjang lagi. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, serta komennya, dan jangan lupa bunyikan loncengnya, teng teng teng, supaya apa yang saya tahu, kalian juga ikut tahu. Oke, let's go. Kita bermain di game Find Out. Ya, di sini kita bermain di Tolong Sinterklas ya. Di ruangan ini Sinterklas lagi terjepit di apa ini, cerobong api ya. Oke, yang pertama kita disuruh mencari bintang. Nah, bintangnya ada di pohon ini, tapi dia tidak mau menyala. Supaya dia mau menyala, kita gunakan dengan dua jari. Dengan dua jari kita sambungkan kabel ini dengan kabel ini supaya nyala. Oke, ketemu. Loh, kita nyalakan lagi. Nah, ketemu. Berikutnya untuk topi Sinterklas, topinya lagi dipakai, Sinterklasnya belum bisa masuk. Jadi supaya dia bisa masuk, kita tarik Sinterklasnya dengan dua jari. Iya, akhirnya Sinterklas jatuh dan topinya ketemu. Untuk kacamatanya lagi dipakai ini, tapi ini tidak bisa diambil. Jadi kita bersihkan dulu ini, seperti ini. Setelah bersih baru diambil kacamatanya. Untuk berikutnya kado ya, kado dari Sinterklas ini ada di bawah tadi yang tumpah ini. Jadi kita bersihkan satu-satu seperti ini dan akhirnya kadonya ketemu. Berikutnya kaos kaki warna merah putih ya ini. Nah, ini kaos kakinya tersembunyi di bawah karpet ini, karpet di pojok sini. Kita tekan satu kali dan terbuka, akhirnya ketemu. Untuk yang itu apa ini, boneka salju. Boneka saljunya kan ini supaya dia punya hidung. Ini kita ambilkan dari ini ya, ini kita tarik, kita pasangkan seperti ini, akhirnya ketemu. Dan untuk yang terakhir ini ada amplop. Amplopnya ada di bawah ini teko. Kita geser, nah amplopnya ketemu. Dan untuk yang terakhir itu kita mencari tanda seru ini apa, yaitu kaca pembesar yang tersembunyi. Jadi kita goyangkan HP ya, goyangkan HP. Nah, akhirnya di pohon ini keluar kaca pembesar ini dan selesai sudah. Terima kasih buat yang sudah mampir. Moga-moga ini membantu kalian memecahkan masalah ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Bagi yang mau request game, silahkan ketik di kolom komentar. Terima kasih. Ciao.